Lemak makan ini hasil dari olahan tadi, sama tahu. Harusnya pakai kerupuk, kerupuknya masih di warung. Lemak mencoba tumis cucut. Ini cucutnya nih. Pasti ketagihan, menu sederhana. Sekian dulu, terima kasih. Selamat siang teman-teman, kawan-kawan selalu YouTuber. Saya akan membuat tumis asin cucut. Nah, ini bahan-bahannya. Bahan-bahan yang digunakannya bawang merah, bawang putih, bawang bombay, cabe, tomatnya yang mentah, review ini bikin tumis cucut ala rumahan, makanan sehari-hari. Nah, ini cucutnya yang mau digoreng dulu. Cucutnya digoreng dulu nih, cucut nih. Terima kasih dulu, tunggu selanjutnya. Nah, dimasak dulu sebentar cucutnya, masukin bumbu langsung. Nah, bumbunya simple. Masakan rumahan versi Iding Sijik. Ikannya ikan cucut, bukan ikan lumba-lumba. Enak pakai pete karena nggak musim, jadi susah nyari. Harumnya, harum cucut. Cucut ikan cucut. Pakai air, udah agak matang, pakai air dikit. Pakai gula putih biar tambah gurih. Jangan pakai garam lagi karena pembawanya udah asin. Masakan simpel, gak macam-macam. Bisa buat di rumah, buat keluarga. Kalau kata orang Sunda mah patri.
nunggu sampai agak kering airnya. Tumis cucut versi iring cigi. Nah, ini udah jadi, udah siap dimakan. Cucut versi iring cigi. Resep rumahan. Turun temurun. Zaman kentrok. Nah, jadi begini. Jadi begini cucutnya, lumayan buat satu keluarga, awet. Makan satu terasa jadi Kapten Amerika. Terima kasih, tunggu video-video selanjutnya. Salam silaturahmi dari Iring Cigi. Terima kasih yang nyimak. Semoga diberi keberkahan selalu. Amin ya rabbal alamin.